Amerika Serikat akhirnya memberi lampu hijau kepada Turki untuk melakukan penjualan helikopter serang T-129 Attack, Tactical Reconnaissance and Attack Helicopter, buatan TAI, Turkish Aerospace Industries, ke Filipina. Izin lisensi ekspor ini terkait dengan penggunaan mesin turboshaft pada T-129. Seperti diketahui, mesin LHTE CT-804A adalah hasil usaha patungan antara perusahaan Amerika Honeywell dan perusahaan Inggris Rolls-Royce. Dilansir dari Daily Sabah, lisensi ekspor telah dikeluarkan langsung oleh Departemen Luar Negeri dan tidak memerlukan otorisasi Kongres AS. Hal itu karena jumlahnya di bawah yang disyaratkan oleh Undang-Undang untuk Pengawasan Kongres yang mencakup penjualan pertahanan utama sebesar $25 juta atau lebih tinggi dengan sekutu NATO. Terkait penjualan T-129 ke Filipina, kerjasama tersebut telah diumumkan Menteri Pertahanan Filipina Delvin Lorenzana pada tanggal 7 Desember tahun 2018 lalu. Filipina akan membeli 6 heli T-129. Tidak hanya dengan Filipina, TAI juga memiliki kesempatan dengan Pakistan senilai $1,5 miliar mencakup penjualan 30 heli T-129 yang saat ini juga sedang menunggu izin ekspor dari Amerika Serikat. Untuk ekspor T-129 ke Pakistan, Turki masih menunggu kejelasan dari AS. Di luar Filipina dan Pakistan, sejauh ini TAI telah mengirimkan total 61 heli T-129 ke Komando Angkatan Darat, Komando Umum Gendarmeri, dan Direktorat Jenderal Keamanan Turki. Karakteristik dan performa T-129 mengenai karakteristik dan performanya, T-129 memiliki panjang 13,4 meter, tinggi 3,4 meter, diameter rotor utama 11,9 meter dan berat lepas landas maksimum 5.000 kg. Heli berawak 2 ini menggunakan sepasang mesin LHTEC CTS-804A turboshaft, masing-masing berdaya 1.014 kW, 1.360 tenaga kuda. Kecepatan maksimum T-129 mencapai 278 km per jam dengan ketinggian terbang hingga 6.096 meter serta jangkauan operasi 561 km atau terbang feri 1.000 km. Sebagai alat penggebuk, T-129 dibekali kanon 3 laras M197 kaliber 20x102 mm dengan 500 butir peluru. Selanjutnya, senjata pamungkas lainnya berupa kombinasi antara 4 tabung roket terarah 38x81 mm atau 76x70 mm, lalu 8 batang rudal AGM-114 Hellfire, BGM-71 TOW, Hydra 70, Spiker, UMTAS, OMTAS, Surade, Snora, dan 12 roket Sancirit. T-129 juga dapat membawa sepasang rudal anti pesawat dengan pilihan berupa M-92 Stinger, Mistral, atau M-9 Sidewinder.